Bapak dan para ibu yang kami hormati, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan langkah kaki kita untuk menuju masjidnya. Kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi, dilanjutkan dengan mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang semoga kita mendapatkan keutamaan seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan, barang siapa yang menempuh satu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Dan semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang dimudahkan jalannya menuju surga. Allahumma amin. Dan pertemuan ini para jemaah sekalian adalah pertemuan yang pertama setelah Ramadan, setelah libur hari raya Idul Fitri. Oleh karena ini adalah pertemuan kita yang pertama, maka saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum wa siyamana wa siyamakum wa salatana wa salatakum wa du'a'ana wa du'a'akum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima, menerima segala amal perbuatan kita, menerima salat kita dan salat panjenengan semuanya, doa-doa kita dan segala yang kita upayakan di bulan Ramadan untuk memperoleh ridhonya. Dan para jemaah sekalian, saya ingin mengingatkan bahwasannya tatkala satu ibadah telah selesai kita laksanakan, atau mungkin satu musim ibadah yang telah selesai kita kerjakan, maka seorang muslim akan terfikirkan dua hal. Yang pertama adalah apakah ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap ibadah ada rukun-rukunnya, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan juga ada pembatal-pembatal yang harus kita jauhi. Tatkala kita beribadah satu bulan yang lalu di bulan Ramadan, apakah ibadah kita sudah mengumpulkan syarat-syarat yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya? Dan apakah kita sudah menjauhi pembatal-pembatal yang itu terlarang untuk dilakukan dan bisa membatalkan amal pahala kita? Para jamaah sekalian, salah satu ciri amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah istiqomahnya kita di bulan setelah Ramadan. Di bulan Ramadan masjid-masjid penuh. Kemudian Al-Qur'an kita baca berjus-jus atau mungkin berkali-kali khatam. Namun pertanyaannya, apakah setelah Ramadan amal ibadah kita semakin menurun ataukah sama saja? Harapannya adalah dengan berakhirnya bulan Ramadan, maka ibadah kita lebih baik dari sebelum Ramadan. Dan itulah salah satu ciri ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama, sejelek-jelek manusia adalah mereka yang hanya mengenal Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan saja. Yang pada akhirnya para jemaah sekalian, semoga amal ibadah kita semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah apa efek setelahnya? Apa athar? Apa pengaruh dari amal ibadah kita? Karena setiap ibadah yang Allah syariatkan tidaklah sia-sia, pasti ada maksud dan tujuannya. Salat misalnya, tujuannya apa? Di samping kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, salat ini mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tes. Salat yang kita kerjakan itu salah satu fungsinya adalah inna salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Salat kita yang kita kerjakan haruslah mencegah kita semuanya dari perbuatan keji dan mungkar. Termasuk bulan puasa yang telah kita jalani satu bulan yang lalu. Tentunya tujuannya adalah la'allakum tattaqun,
agar kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi para jamaah sekalian, semoga dengan berakhirnya bulan Ramadan menjadi semangat motivasi kita untuk senantiasa meningkatkan amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita fikirkan para jamaah sekalian, kalau kita mau mengamati, kalau kita mau berpikir, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, yang hadis ini insyaallah termasuk dari bagian hadis ini, tapi akan saya ingatkan di awal-awal bahwasannya Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika min mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, kalaulah manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, jin yang pertama sampai jin yang terakhir, semuanya punya hati seperti hati orang yang paling bertakwa, anggap saja seperti hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu semuanya tidak menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'an. Kalaulah seandainya manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir semuanya berada atau memiliki hati seperti hatinya orang yang paling durhaka, yang paling durjana, seperti hatinya Fir'aun misalnya, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini yang akan kita bahas insyaallah, ma naqasa dhalika min mulki syai'an, kekuasaanku tidaklah berkurang sedikit pun. Lalu kenapa kita beribadah para jamaah sekalian? Kenapa kita bersujud? Kenapa kita rukuk? Kenapa kita puasa? Kenapa kita menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala? Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwafikum iyyaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya amal yang kalian amalkan, ibadah yang kalian kerjakan adalah untuk kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku menghitungnya, kemudian aku memberikan balasannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan dari amalannya, maka hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Dan barang siapa yang mendapati kebaikan dari amalannya, maka hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mendapatkan selain itu, mendapatkan kejelekan, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam pembahasan hadis yang paling panjang dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi, yaitu hadis nomor ke-24, yang ini merupakan hadis qudsi yang potongannya barusan kita baca, dan insyaallah akan kita lengkapi pembahasannya pada waktunya insyaallah. Kemarin sudah kita bahas tentang awal-awal dari hadis ini, dan akan kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah wa naf'ana Allahu bi'ilmihi fid darain, Allahumma amin. An Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وهي hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, sesungguhnya telah kuharamkan kezaliman atas diriku dan telah kujadikan antara kalian itu sesuatu yang haram, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, setiap kalian adalah tidak memiliki hidayah atau sesat kecuali yang telah kuberikan hidayah. Fastahduni ahdikum,
maka mintalah kepadaku hidayah, kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku akan berikan hidayah untuk kalian. Potongan hadis ini sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuh fastad'imuni ud'imkum. Wahai hamba-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh setiap kalian adalah lapar kecuali yang aku berikan dia makanan, maka mintalah kepadaku makanan, maka niscaya akan kuberikan kalian makanan. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtuhu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-Ku, sesungguhnya masing-masing dari kalian adalah telanjang, maka mintalah kepadaku pakaian, akan kuberikan kalian pakaian. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bahas potongan yang ini. Di sini Allah melanjutkan ya ibadi, wahai hamba-Ku. Dan kita semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing dari kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan kehormatan bagi para manusia. Karena manusia pada dasarnya adalah membutuhkan sandaran. Tidak bisa berdiri sendiri. Dan manusia adalah makhluk yang butuh dengan orang lain. Dengan orang lain saja butuh, apalagi dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ketika bayi baru lahir, manusia lahir di bumi. Itu lahirnya tiba-tiba lompat sendiri, mencolot atau dibantu sama bidan. Dibantu sama bidan. Enggak ada bayi yang tiba-tiba bosen aku metu dhewe pecungul mboten wonten nggih. Dibantu sama bidan. Enggak iso metu-metu, dibedah perutnya, dioperasi. Operasi nopo? Sesar. Sejak lahir pun butuh bantuan sesama manusia, apalagi kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mau makan juga butuh bantuan orang lain. Orang mau makan, manusia mau makan. Mereka mami napa nasi, nasi mau makan nasi. Nasi itu pun butuh kepada petani. Nasinya enggak jatuh dari langit soalnya. Mau minum butuh air, enggak punya air, butuh orang lain yang jualan air. Saling membutuhkan. Bahkan sampai meninggal pun mau dimakamkan masih butuh bantuan orang lain. Ada wonten apa mboten mayit bodal dhewe nang kuburan mau pacul digali-gali dhewe dikubur-kubur dhewe wonten apa mboten mriki wonten mboten wedi kabeh yo wingi ana mayit bodal dhewe gak butuh bantuan jadi mboten wonten. Maka sifat dasar manusia butuh bantuan terhadap orang lain. Orang lain saja butuh, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang tidak menjadi hamba Allah, maka dia akan jadi hamba selain Allah. Ada orang nyembah matahari. Matahari itu padahal ya kalau siang kelihatan, kalau malam tenggelam. Ada orang nyembah patung. Nyembah patung sejak zaman jahiliyah sudah ada. Patung itu ya dari batu, kemudian dipahat sendiri, diangkat ke tempat pemujaannya itu, ya dibersihkan, ya disikati. Yang lucu lagi, bikin Tuhan orang jahiliyah zaman dulu, bikin Tuhan dari roti. Jadi dia bikin Tuhan dari roti, disembah, lapar, yuk dimakan. Jadi greget sekali, seberapa greget kamu, kemarin saya bikin Tuhan terus saya makan makan Tuhannya, enggak sopan. Ada orang yang nyembah hewan, nyembah sapi misalnya, atau nyembah yang lainnya. Manusia itu kalau tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi hambanya Allah, maka menjadi hamba yang lainnya. Orang-orang mengatakan tidak menyembah Tuhan ateis katanya. Kalau dia enggak nyembah Tuhan, berarti dia nyembah duitnya, nyembah harta, nyembah dunia, nyembah harta, kekayaan, pangkat dan sebagainya. Maka kondisi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala adalah satu kemuliaan. Karena kita merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, bukan hamba-hamba yang lain, apalagi hamba dunia.
Ya ibadi, kullukum ja'ibun. Setiap kita adalah lapar. Apa maneh nek wis jam pinten? Jam 12 awan gurung mangan, losu weteng, lapar. Fastat'imuni ud'imkum. Maka mintalah makan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan berikan kalian makanan. Kita lihat semua yang bernyawa di dunia ini, semua hewan melata, semua hewan laut, semua manusia, itu Allah yang memberikan rezeki. Ya, tapi rezekinya setiap orang beda-beda. Setiap orang itu ada yang miskin, ada orang kaya. Orang miskin pun bertingkat-tingkat. Ada miskinnya itu enggak serius, ada yang miskinnya itu serius bawaan. Ada orang kaya, kaya pun bertingkat-tingkat. Ada yang kayanya kelas RT RW, sak RW suge dewe. Ada yang tingkat kecamatan, ada yang tingkat nasional, terkaya di negara apa misalnya, ada yang sedunia. Maka disitulah hikmah Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya butuh sama orang miskin, orang miskin butuh sama orang kaya. Orang kaya mau bikin proyek, misalnya dikatakan bahwasannya Pak Bos membangun perusahaan. Yang bangun perusahaan itu Pak Bos atau tukang bangunan yang ngecor, angkat-angkat semen, aduk-aduk pasir, itu ya pekerjaannya. Orang kaya butuh orang miskin, maksudnya meskipun gak miskin, atau orang lain butuh. Orang miskin juga perlu orang kaya, misalnya dia ngelamar kerja. Dan itulah hikmah Allah Subhanahu wa taala. Yattakhidhu ba'dhum ba'dhan sukhriya. Yaitu apa? Menjadikan sebagian yang lain, menjadikan seorang sebagian orang dan sebagian yang lain adalah saling memanfaatkan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini makanan. Dan kalau kita lihat hewan itu kalau cari makan, burung misalnya, burung itu kalau cari makan berangkat pagi-pagi dari sarangnya, main celok di tempat cari makan, setelah itu sore pulang, sudah nggak ada ceritanya burung bawa karung cari makan, nggak ada. Kambing cari makan keruas-keruas pulang, nggak ada ceritanya kambing bungkus, itu nggak ada. Mbak Ewet bungkus gitu ya, dimari kambing yang lain kan. Kemudian, tapi manusia beda, beda. Manusia beda. Jadi manusia itu kalau ada bagi-bagi beras, kalau bisa karungnya yang gede. Gitu. Ya memang sifat dasar manusia itu apa? Ya senang kumpul-kumpul. Kumpul-kumpul, katanya mbah-mbah zaman dulu niku, setiap bayi yang lahir pasti tangannya ngegem, katanya mbah-mbah zaman dulu itu. Kenapa? Pengin menguasai apa-apa. Nah, kalau sudah meninggal pudar tangannya. Kenapa? Ya lepas semuanya gitu, diwariskan. Ngumpul-ngumpul duit, ngumpul-ngumpul sawah tanah. Meninggal ya jatuh ke ahli warisnya gitu. Diwarisi sama istrinya. Istrinya rabi maneh untuk duit itu. Sakno. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aitumul ma'a allazi tashrabun?" Tidaklah engkau melihat air yang kalian minum. Kita memperhatikan air yang kita minum. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu munzilun? Yang menurunkan air yang tadinya dari laut, kemudian atau dari darat, kemudian menguap jadi hujan, kemudian bisa kita minum. Ya meskipun enggak langsung mangap gitu ya. Itu Allah yang menurunkan atau kalianlah yang menurunkan. Lau nasya'u ja'allahu ujajan falau la tashkurun. Kalau kami mau, maka kami akan jadikan air itu asin. Bayangkan air laut yang tadinya asin menguap, kemudian hujan di daratan, akhirnya jadi air yang tidak asin. Itu kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah juga berfirman, falyanzuril insanu ila ta'amih. Hendaklah manusia melihat makanannya. Makanan zaman dulu itu simpel-simpel, ya kurma, ya
apa namanya ya nasi ya simpel-simpel lah. Zaman sekarang itu macam-macam. Ono seblak, ono apa lagi itu? Ono es krim macam-macam. Nah, kita disuruh perhatikan tatkala kita makan, jangan sampai cuma makan aja. Bagaimana Allah menumbuhkan padi misalnya. Allah menumbuhkan padi. Kita berpikir, Allah menumbuhkan padi, kemudian itu diolah, dikeringkan, dikupas, muter di masuk gudang, diputar di pasar sampai ke piring kita. Alhamdulillah kita enggak perlu nanam padi. Yang menanam padi siapa, Pak? Pak tanya, alhamdulillah. Dan kita tinggal menikmati dan mensyukuri. Anna sababna al-ma'a sabba, kamilah yang menurunkan air dari langit dengan jumlah yang banyak, dengan merata, dengan tidak terbatas. Untuk menumbuhkan apa? Biji-bijian yang tadinya ditanam. Thumma syaqqana al-ardha syaqqa, kemudian biji, kalau kita nanam misalnya biji apa gitu ya, ditanam itu tiba-tiba biji yang lembut itu bisa menembus tanah. Thumma syaqqana al-ardha syaqqa fa ambatna fiha habba, kemudian kami tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Yang ujung-ujungnya adalah apa? Mata'an lakum wa li'an'amikum, yang itu merupakan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya dan untuk hewan peliharaan kita. Jadi para jemaah sekalian, tapi memang terkadang sebagian orang, sebagian kita merasa terlilit dengan rezeki. Ya memang Allah Subhanahu wa taala itu menjamin rezeki kita, iya betul sekali. Tapi yang dijamin itu bukan skincare, bukan kuota, bukan mobil, bukan yang mewah-mewah, bukan. Yang dijamin itu ya untuk apa? Makan sehari-hari. Insyaallah setiap orang itu masih ada nyawanya, insyaallah masih ada rezekinya. Putus rezekinya ya sudah, berarti habis nyawanya. Bedanya orang miskin sama orang kaya itu apa? Kalau orang kaya rezekinya sudah dikasihkan, orang miskin rezekinya masih dibawakan, belum dikasihkan itu. Jenengan mau bawa sendiri atau dibawakan? Mau mana? Bawa sendiri ya. Nah, tapi para jemaah sekalian, yang terpenting bukan mana yang lebih baik, orang kaya itu bersyukur atau orang miskin yang sabar. Saya yakin semuanya ingin jadi orang kaya yang bersyukur gitu ya. Tapi intinya adalah jadi orang soleh dulu. Kalau jadi orang soleh, mau kaya mau miskin, insya Allah punya keutamaan. Orang soleh, miskin ya bersyukur. Bersyukur. Karena bersabar. Bersyukur juga enggak masalah sebenarnya. Jadi orang miskin bersabar. Bersabar itu punya keutamaan. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar pahalanya tanpa batas. Dan hisabnya ringan di akhirat. Itu kalau sudah terpaksa jadi orang miskin. Jadi orang kaya alhamdulillah punya keutamaan, punya, bisa sedekah, bisa infak lebih banyak, zakatnya lebih banyak, bisa bersyukur, punya keutamaan, ada keutamaannya. Jadi tugas kita hanya untuk mencari sebab para jemaah sekalian. Ya masing-masing dari kita pasti ingin kaya, pasti ingin punya duit gitu ya. Kalau ada orang ngomong gini, wis mas aku iki ora sugih ora apa-apa, wis urip ngene ae. Sing penting bahagia lah yo wis. Asline niki wonge pengin sugih tapi gak keturutan. Sawakane goyang-goyang tapi pengin ngantemi wong akeh jane. Nah, memang itu adalah ujian para jemaah sekalian. Kita lihat berapa banyak orang masalah harta ini bisa menjadi fitnah. Terjadi pencurian. Terjadi perampokan. Itu terjadi karena apa? Ya masalah harta, fitnah harta.
Bahkan orang yang sangat kaya pun bisa jadi dia masih ingin mencuri. Gak tanggung-tanggung 271 triliun misalnya triliunan. Apakah dia miskin? Ya enggak sama sekali. Apakah yang seperti itu hanya orang miskin? Enggak, para jemaah sekalian. Jadi memang itu adalah fitnah, ujian. Jenengan lihat tetangga beli mobil baru, Pajero misalnya. Panas atau alhamdulillah dia punya mobil. Kira-kira yang mana? Anget ya, Mas. Duh, kapan tukune aku iki? Semoga-moga tak nabrak nang lego atine. Tetangga beli motor baru, duwean Mac anyar. Panas nopo adem? Sing dipanasin motore sing panas atine. Ibu-ibu misalnya delok tanggane duwe gelang anyar, telung jejer, kerincing-kerincing-kerincing. Panas atine. Utangnya gurung dibayar, gelangnya anyar. Iku roto para jamaah sekalian, rata di mana-mana seperti itu. Sama-sama buka jualan dagangan, tetangganya rame, dia enggak rame. Tetangganya laris, dia tidak laris. Mikir aneh-aneh, pasti gojin iki wong penglaris iki. Maka para jamaah sekalian, tugas kita kalau melihat teman kita, saudara kita mendapatkan kenikmatan, alhamdulillah. Kita mencintai kebaikan sebagaimana untuk diri kita, kita mencintai untuk saudara kita. Kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadakum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kata Rasulullah, tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian kecuali mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Dia senang kalau dapat hadiah door prize kipas angin. Dia juga senang kalau yang dapat teman-temannya. Dia senang kalau dapat kebaikan, ya dia senang untuk temannya kalau dapat kebaikan. Jangan sampai ada hasad, ada iri dengki. Karena dosa pertama, maksiat yang pertama adalah hasad, iri, dengki. Itu terlihat iblis diciptakan sebelum Nabi Adam. Datang Nabi Adam, disuruh sujud ke Nabi Adam, malaikat sujud. Iblis, oh arek anyar iki, kok iso-iso ae kon sujud. Gak mau sujud, apa wastakbar wa kana minal kafirin. Si iblis ini gak mau sujud. Akhirnya dia termasuk orang-orang yang termasuk golongan yang kafir. Dan para jemaah sekalian, ini sebabnya apa? Hasad, saling iri. Dan juga masalah hasad inilah yang menjadi penyebab Qabil membunuh siapa? Habil. Maka para jemaah sekalian, memang ini tidak mudah ya, apalagi terkadang ada persaingan, saingan gitu ya, saling pamer antara tetangga, antara teman dan saudara. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, afan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam diskusi ini, ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtuhu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, masing-masing dari kalian adalah telanjang kecuali orang-orang yang telah kuberikan pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, aku akan memberikan pakaian untuk kalian. Dan para jemaah, kita lihat orang-orang yang menutup auratnya, terutama perempuan. Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk orang-orang mukminin dan mukminat untuk mereka menutup auratnya. Adapun orang-orang yang katanya modern, semakin membuka pakaiannya semakin modern katanya. Ya berarti orang utan itu semakin paling modern gitu ya katanya. Dan para jamaah sekalian, kita ini semuanya, semua yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dari awal ini,
Dari mulai kita meminta, minta hidayah, meminta makanan, meminta pakaian dan semuanya, ini menunjukkan bahwasannya kita semuanya adalah makhluk yang sangat-sangat lemah dan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab dalam syarahnya mengatakan bahwasannya ada dua pokok penting yang harus kita pelajari, yang harus kita amati. Yang pertama adalah kullul makhluk, setiap makhluk itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang benar, kita perlu dan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berjalan, kita butuh tenaga yang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mau beramal soleh, maka kita butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh makan, maka kita butuh rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh pakaian, kita butuh rumah, itu semuanya merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam doa-doanya, doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghif aslih li sya'ni kullih. Wahai Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hidup, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah seluruh kondisiku, wala takilni ila nafsi tarfat aini, dan janganlah menyandarkan diriku kepada kekuatanku semata. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam haji wada, beliau pernah berdoa dari setelah zuhur sampai maghrib, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, saking butuhnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan dalam satu riwayat hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, liyas'ala ahadukum rabbahu hajatahu kullaha. Hendaklah masing-masing dari kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apapun hajatnya, keperluannya apa. Hatta yas'ala syi'sana 'alaihi idan qata'a. Sampai-sampai jika sendalnya putus, minta ganti sendalnya itu, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Karena beda antara Allah dan manusia. Kalau manusia sekaya apapun itu dimintai, ya dimintai pertama kali ya dikasihlah. Jenengan punya teman kayanya luar biasa, setiap hari minta pinjam dulu 100 katanya. Setiap hari minta, oh bagi dong duitnya, kamu kan kaya, 100, besoknya minta lagi 100, 100, 100, sepekan bosen dia, tolak akhirnya, minta lagi, diusir kita semuanya. Mas kaya apapun itu, kalau masih manusia, maka bosan diminta-minta itu. Beda sama Allah Ta'ala, semakin kita minta, Allah semakin senang, semakin cinta. Kalau kita enggak minta, maka Allah akan marah kepada kita. Taib, Ustaz, kemarin saya itu doa, Ustaz, enggak dikabul-kabulkan, Ustaz. Taib, kalau kita berdoa dan enggak dikabulkan, apa sebenarnya yang terjadi? Para jemaah sekalian, harus kita pahami bahwasannya doa adalah ibadah. Kita berdoa, dikabulkan maupun tidak dikabulkan, itu bernilai pahala. Kalau enggak dikabulkan, kemungkinan pertama adalah memang doa kita tidak baik untuk dikabulkan. Ada seorang anak, misalnya seorang anak kecil minta helikopter pribadi. Dia punya helikopter pribadi, ya gak bisa nyetir, buat apa dia? Atau mungkin ada orang, ya Allah minta lokomotif kereta api ya Allah. Ya sulit dikabulkannya, kurang pas doanya.
tapi tetap pahala. Atau mungkin dikabulkan, tapi gak sekarang. Contoh misalnya, ada pelajar misalnya. Pelajar atau santri mondok, minta punya anak misalnya. Ya Allah, berikanlah anak ya Allah. Insya Allah dikabulkan, tapi gak sekarang, ya besok-besok kalau sudah waktunya. Atau kemungkinan yang lainnya, Allah mengabulkan doa kita dan diberikan lebih baik dari yang kita mintai. Allah minta 1 miliar ya Allah misalnya, minta rezeki ya Allah, dikasihnya lebih dari itu. Atau kemungkinan selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin apa ya, membebaskan kita dari musibah yang sepadan dengan yang kita minta. Kita minta rezeki sekian banyaknya, belum dikabul-kabulkan, tapi qadarullah, qadarullah hampir keserempet misalnya, kurang 1 detik saja keserempet. Itu kalau sampai keserempet, kerugiannya bisa ratusan juta mungkin. Dan itu sesuai doa yang kita minta. Kita minta misalnya minta rezeki yang besarnya ratusan juta, dan Allah selamatkan kita dari kalau keserempet. Dan kalau keserempet betulan, maka bisa jadi ratusan juta. Atau kemungkinan yang terakhir, doanya dikabulkan tapi di akhirat. Dan tugas kita adalah husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan putus asa. Nabi Zakaria menikah umur 30, kalau nggak salah, sekitar 30-an. Istrinya umur 20, belum dikaruniai seorang anak. Berdoa terus, baru punya anak umur berapa? Umur 90 tahun. Berapa tahun? 60 tahun. Ketika hijrah ke Madinah, kiblat kaum muslimin itu masih menghadap ke Baitul Maqdis. Sama orang Yahudi diejek, apa kamu itu, kiblat kok niru kiblatnya kami. Qad nara taqallub wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatr masjidil haram. Jadi Rasulullah itu selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, palingkanlah kiblatnya, jangan ke Masjidil Aqsa, ke Masjidil Haram saja. Dan baru tercapai permohonan itu setelah sekitar ya 16 bulan. Setelah meminta itu 16 bulan baru apa? Tercapai. Dan banyak para jamaah sekalian, kesabaran para nabi dan orang-orang soleh terdahulu dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kesowen, saat 60 tahun selak butuh, ya enggak harus 60 tahun sebenarnya. Betapa banyak doa kita yang dikabulkan tidak nunggu lama, minta lulus ujian, lulus tes, entah tes apa gitu ya. Doa ya Allah lulus ya Allah, akhirnya lulus, tidak perlu nunggu setahun, bahkan mungkin besok harinya alhamdulillah. Ya Allah minta keselamatan ya Allah, mau safar, ya Allah berikanlah keselamatan, alhamdulillah dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau enggak doa, keselamatannya minimalis atau enggak selamat, na'udzubillah min dzalik. Tapi intinya adalah bahwasannya kita jangan berpikir kapan dikabulkan. Awas kalau enggak dikabulkan, malas saya. Jangan sampai seperti itu. Kita berdoa karena doa itu sendiri berpahala. Minta apapun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta yang baik. Baik, jangan minta temannya kualat. Awas kamu tak dungak no, semoga kamu gini. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi mendoakan kejelekan dari ibu ke anaknya, kayak ceritanya siapa? Malin kun kundang, yaitu betulan apa enggak itu, wallahu alam, saya enggak tahu kan. Tapi jangan jadi ibu seperti ibunya Malin kun kundang kalau itu betulan. Kenapa? Dikutuk jadi apa itu? Jadi batu ya. Na'udzubillah min dzalik. Anak dia sendiri yang menggembol
hamil didoakan jadi apa? Batu. Tapi itu cerita rakyat ya, Allah alam bener apa enggak, saya enggak, tapi saya enggak yakin ya Allah alam ya. Baik, para jemaah sekalian, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam hadis qudsinya, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hamba-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya masing-masing dari kalian adalah melakukan kesalahan, melakukan dosa malam dan siang hari, dan Aku mengampuni dosa-dosa semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mohonlah ampun kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, aghfir lakum, niscaya Aku akan mengampuni kalian. Dan ya, ini dipertegas dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata. Setiap anak Adam, setiap manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tempatnya apa? Salah dan lupa. Dan kita lihat ya, rata-rata kalau kita buka HP, buka medsos, itu rata-rata isinya banyak dosa. Buka YouTube misalnya, lihat thumbnail apa namanya, judul video itu, ada perempuan terbuka auratnya, perempuan tertutup auratnya tapi ketat. Kita buka, ada iklan yang menampilkan gambar perempuan, ada menampilkan musik-musiknya pula. Dan itu berdosa, karena musik diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan juga belum lagi medsos Facebook atau yang lain, misalnya komentar yang aneh-aneh, posting yang aneh-aneh, share yang aneh-aneh, gibah, gunjing dan lain sebagainya. Buka berita, berita itu, apalagi berita zaman sekarang, itu ngobrol isinya rumah tangga, ada artis cerai, ya biarlah cerai, dia sendirian cerai kok, kita yang bingung itu ngapain. Fulan misalnya KDRT, ya biarkan dia yang KDRT, kenapa kita bingung, rumah tangganya orang kok. Isinya banyak yang gibah, dan sering terjadi berita yang tersebar adalah berita bohong atau hoax, dan sibuk namanya klarifikasi. Podcast akhirnya klarifikasi itu. Dan misalnya kita keluar, misalnya ke jalan, kita lihat ada hal-hal yang ya di jalan, mungkin ada perempuan yang tidak, bagi para laki-laki ya, mungkin perempuan yang tidak memakai menutup aurat, tidak memakai hijab, tidak, ya bahkan mungkin pakai baju yang ya pendek gitu, na'udzubillah min dzalik. Maka kalau kita seperti itu, kita banyak-banyak istighfar, astaghfirullah gitu ya, istighfar, banyak-banyak istighfar. Zaman sekarang memang sulit rasanya kalau kita selamat dari dosa-dosa seperti itu, kecuali diem di rumah, selimutan, tidur, wes itu aman insyaallah. Kalau keluar ke jalan, alun-alun, ke pasar, bahkan lihat medsos, itu rata-rata kebanyakan apa? Biasanya mendatangkan dosa. Dan kita harus banyak-banyak apa? Istighfar. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha. Asa rabbukum ayyukafir ankum sayyiatikum wa yadkhulukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Barangkali Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian, mengampuni kalian dan memasukkan kalian ke dalam surganya, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan Allah juga berfirman, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, yaitu bersegeralah kepada ampunan dari Rabb kalian dan surga yang arduha, yang luasnya as-samawati wal ard, yaitu
seluas langit dan bumi. Dan istighfar ini atau bertaubat juga adalah, para jemaah sekalian, adalah sesuatu yang jangan sampai ditunda. Seringkali kita mendengarkan perkataan yus tobat yus nes tua. Mau tobat kalau sudah tua, yunek urip sampai tua. Oh, sekarang itu betapa banyak orang yang tadinya rencananya jadwal tobatnya itu kalau sudah usia 60 ke atas. Lah usia 59 mati akhirnya. Taubatnya nanti kalau sudah 50 ke atas baru jadi orang soleh. Sekarang party-party, happy-happy, senang-senang. Besoknya mati. Bahkan cerita yang paling sedih adalah kalau misalnya ada seorang yang mati belum bertaubat, kemudian dia akhirnya di akhirat masuk neraka, misalnya, ini misalnya. Dan dia lihat teman-temannya, mana teman-temanku yang dulu mabuk-mabuk sama diriku, mereka semua taubat setelah kematianmu. Ngesedih itu ya. Jadi para jemaah sekalian, jangan sampai kita menunda-nunda taubat. Rasulullah saja istighfar mohon ampun dalam sehari 70 kali, padahal beliau diampuni dosanya. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Rasulullah itu diampuni dosanya yang sudah berlalu maupun yang akan datang, itu saja 70 kali meminta ampun. Bagaimana dengan kita yang belum tentu diampuni? Barangkali ada dosa yang kita enggak sadar. Jadi segeralah bertobat. Segeralah meminta ampun kita semuanya. Perbanyak istighfar, dan orang yang paling beruntung di akhirat adalah salah satunya orang yang menjumpai amal kebaikannya, menjumpai catatan amalnya penuh dengan istighfar. Dan para jemaah sekalian, sekali lagi, jangan sampai kematian kita mendahului jadwal taubat kita. Taubat ben-benai, jangan sampai. Ya, taubat sekarang. Nanti gimana kalau berdosa lagi? Ya, taubat lagi gitu ya. Tapi jangan berpikiran bahwasannya, wis saiki maksiat, nanti taubat. Diniati apa namanya, sengaja buat dosa taubat, sengaja buat dosa taubat. Syarat taubat para jemaah sekalian adalah berjanji atau berazam. Berazam itu apa ya? Yaitu yang pertama adalah apa? Syarat taubat yang pertama adalah meninggalkan maksiat yang sudah dikerjakan. Kedua, berazam, berjanji atau berniat untuk tidak lagi mengulangi. Ustaz, ternyata qadarullah terjatuh lagi dalam maksiat. Gak ada niatan Ustaz. Ya udah, istighfar lagi. Jadi saya ulangi lagi. Dia berniat ada orang maksiat. Dia bertobat, meninggalkan maksiatnya, kemudian berniat jujur kepada Allah Ta'ala tidak mengulangi lagi. Loh, ternyata qadarullah bulan depan terjatuh maksiat lagi. Gimana? Ya sudah, istighfar lagi. Jangan dibuat-buat tapi. Dan Allah Maha tahu isi hati kita. Allah bisa membedakan kok antara yang istighfarnya taubatnya main-main dan yang taubatnya betulan. Mungkin enggak orang yang sudah bertaubat jatuh maksiat lagi. Ya mungkin sekali, namanya juga manusia. Makanya terbanyak kita beristighfar. Dan istighfar itu punya banyak keutamaan para jemaah sekalian. Yaitu dalam surat Nuh, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Istighfar itu punya banyak manfaat. Selain Allah Subhanahu wa taala mengatakan dirinya innahu kana ghaffar, Allah melanjutkan yursilis samaa'a 'alaikum midrar. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan air hujan. Wayumdidukum bi'amwalin wa banin, dan menambah atau memberikan barokah, memberikan kita banyak rezeki berupa harta dan juga anak-anak. Wa yaj'alukum jannatin wa yaj'alukum anhara, menjadikan untuk kita semuanya yaitu kebun-kebun dan juga sungai-sungai. Intinya para jemaah sekalian, ini semuanya adalah gambaran bagaimana Allah akan membukakan rezeki kita lewat istighfar. Jadi kalau ada orang
kekeringan. Kekeringan gitu ya. Suatu hari seorang pemuda datang kepada Hasan Basri gitu ya. Seorang ulama tabi'in. Tentang mengadukan tentang kekeringan. Gimana imam, ini kita sedang kekeringan. Kalian istighfar. Datang lagi orang, dia miskin, ingin punya harta. Apa dia bilang, perbanyak istighfar. Gak punya anak, solusinya gimana? Perbanyak istighfar. Kemudian masalah-masalah yang lain juga. Solusinya apa? Perbanyak istighfar. Dalilnya adalah yursilis sama'a alaikum midrar wa yumlidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Sampun isak. Baik, insyaallah sekian yang dapat kita pelajari. Kurang lebihnya mohon maaf. Khairu da'wan alhamdulillah rabbil alamin subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.